Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya beserta rombongan dari alumni Pondok Pesantren Raudhatul Hudha Dadaplango akan melaksanakan ziarah ke Wali Kenceng ya teman-teman, wisata religi. Doakan kami lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Loh, mengko kok kono to yo? Acara ziarah ini diawali dengan berkumpulnya sebagian dari peserta ziarah di kediaman Bapak Jamroji sebagai salah satu panitia penyelenggara. Setelah panitia memastikan sebagian peserta ziarah mendapatkan lembaran kertas panduan berziarah, panduan bertawasul di makam, kemudian acara dimulai mendatangi lokasi satu yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Hudha Dadaplango Ponggok Blitar. Ini makam Al-Maghfurlah Kiai Haji Umar Thoyyib. Beliau pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Hudha Dadaplango. Dari sini acara dilanjutkan dengan mengendarai bus menuju lokasi 2 yaitu makam Wali Gembong. Ini adalah Masjid Tiban Baitul Mukminin Gembong yang di belakangnya terdapat makam Mbah Wali Abdullah. Makam Mbah Wali Abdullah atau sering disebut Mbah Wali Gembong berada di Dusun Gembong, Temanggungan Udanau Blitar. Mugi-mugi sedayanya hajat kula panjenengan sedaya. Kemudian perjalanan dilanjut menuju Kediri. Rasulullah itu kapan? Bahasa Arabnya Jamal. Ini rombongan tiba di lokasi 3. Ada apa ini, operator? Thank you.
lokasi makam Gus Dur dan makam Masyayikh Tebuireng Jombang. Situasi di area makam Gus Dur ini begitu ramai sekali ya teman-teman. Kegiatan kita ke depan niki kula semanggaaken nggih, kang pertama langsung mawon Pak Suka sak cukupi sak keselih arep nggih bali yo matur suwun gonge metu Mas Bir anu Mas Bir ngaten napa ben ketok kabeh ayah Mas Bir ayah Rinto Harahap Mas Bir ya no bangga selawatan biar genti anu kayak demeng kang moti kan bloket grup bondoronan ini genti ponggok mungkin terakhir dadap langu nih bu